Halo guys, kita unboxing guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Good Boy Entertainment, di channel yang menampilkan segala konten ya guys. Jadi ini kedatangan paket knalpot Tritex Racing Evolution buat NMAX lama. Bisa dilihat ini adalah packingnya ya, nggak ada bubble wrap di luarnya. Dan ini adalah alamat pengirim dari Bandung. Ini saya beli di Tritex Bandung. Nah itu alamatnya, dan telepon ya, dilihat aja. Dan bisa dilihat dia hanya pakai lakban dan kotak atau kardusnya Tritex. Di sampingnya juga pakai apa tuh, staples ya. Dan itu adalah kode resinya, nomor resinya. Dan ini saya pesan selama 12 hari guys, nunggunya guys dibuat. Dan juga pengiriman itu 5 hari dengan si cepat dikirim ke Kalimantan Selatan di Kota Baru, Kabupaten Kota Baru. Dari sisi belakang juga nggak ada apa-apa ya, cuma di plester, di lakban. Langsung kita unboxing guys, pakai pisau warna biru kecil nih. Wah, maaf ya guys, lama guys. Kita buka dulu. Jadi guys, paket sudah terbuka, di dalamnya pakai bubble wrap ya. Bisa dilihat, ini lagi guys. Nah, lagi nyopotin lakbannya nih. Kita buka dulu. Oh, ini guys, sorry guys, ini cuma tangan satu guys sambil ngerekam satu tangannya. Gak punya alatnya nih. Semoga cepat monetasi, doakan guys. Dan ini adalah knalpotnya guys, yang ditunggu-tunggu mau 2 minggu guys. Bohong nih orang Tritex nih. Dia bilang 2 hari sampai 6 hari, paling lambat ke 6 hari, paling lambat ternyata 12 hari guys. Pembohongan publik ini guys. Produk lokal yang lagi booming tapi kayak gitu guys penayangan. Dan ini slensernya juga guys, leheran ya namanya ya. Bisa lihat leherannya guys. Leherannya ini bekas guys. Dan dia mengakui guys, si pengirimnya dikirimkan yang sudah pernah servis guys. Nah itu pernah dipakai guys, bisa dilihat lubangnya hitam sekali tapi luarnya bersih, tapi ada yang penyok guys, kecil guys. Dan yang di ujung knalpotnya itu buat naro baut juga karatan guys. Ini emang benar adanya guys, tidak dibuat-buat. Langsung kita buka, lihat silencer ya ini ya, ujungnya knalpotnya nih ya. Nah ini warna black guys, saya pesan silver dikirim black. Ya Allah ya Robby, saya sedikit kecewa guys dengan Tritex Evolution. Semoga yang punya Tritex yang lihat ini disuruh return, tapi saya nggak mau rugi waktu lagi guys, karena sudah rugi waktu berapa hari guys nunggunya guys. Walaupun ini sejutaan guys, itu mahal banget menurut saya guys. Knalpot ini yang pernah saya beli sangat mahal. Langsung kita unboxing juga guys. Oke guys, ini adalah knalpotnya. Bener kan warna hitam kan? Saya pesan silver guys. Walaupun harga silver itu lebih murah daripada yang hitam, lebih murah 100.000, tapi saya nggak suka juga guys dikirim warna hitam, karena keinginan saya warna silver guys. Bisa dilihat, emang ini masih baru sih saya lihat ini. Bisa dilihat depannya Ronin Hanzo ya, dengan ada baut-baut putihnya itu, semoga nggak lepas saat dipasang.
Dan ini bisa dilihat penutup apa atau apa ya, saya bingung juga ngomongnya itu bahasanya buat benda itu. Bisa dilihatlah ini fisiknya ya, leheran silencer ya. Jadi saya beli ini full system guys, harganya Rp1.280.000 sama ongkir guys, ongkirnya Rp120.000. Hitung sendiri ya berapa harganya, kalau nggak salah perkiraan segitulah. Dan itu shifter ya, shifternya beda ya guys, ini shifter terbaru dan ini adalah bracket ke tempat baut knalpotnya. Dan ini per yang menyambungkan knalpot dengan lehernya guys, dan dapat stiker 2 Tritex Evolution. Nah guys, ini knalpotnya guys, dan itu ada kabelnya nih, kabelnya kabel sepeda itu guys, saya takut rentan putus itu. Nah ini semoga aja yang punya Tritex ngelihat ya, ini gimana ini pekerjaan kalian, walaupun beli dengan harga yang lebih murah atau dengan motif yang paling murah, tapi tidak jangan gitulah guys. Oke, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.